juga masing-masing muslim dan muslimat. Mudah-mudahan kita pada malam ini sama-sama diberikan kesihatan untuk kita muhasabah diri dan melihat ya, apa yang dibagi sebagai peristiwa yang istimewa bagi baginda Nabi, yang dibagi sebagai Al-Isra dan Al-Mi'raj. Al-Isra dan Al-Mi'raj. Jadi apa ini, sebentar sebelum kita menunggu ya, ada apa, miscommunication ya, Ustaz. Sebab Ustaz jangkakan apa ini, apa kita panggil ya, dah faham. Memang Ustaz datang biasa dengan slide, tapi Ustaz tak bagi tahu pada Tuan Haji Zainal. Mungkin Tuan Haji tengah usul kan ya. Jadi kalau ada nanti dapat lagi kita tengok slide sikit. Jadi sebelum apa ini kita dapat peralatan ya, kita buka bicara kita ya, tentang Al-Isra wal Mi'raj. Tajuk ini bukan tajuk yang asing bagi kita ya, kerana setiap tahun kita dengar program ataupun kuliah Al-Isra wal Mi'raj. Dan orang kita Melayu ya, biasanya Al-Isra wal Mi'raj itu disambut pada bulan Rejab ya. Kalau tuan-tuan perasan malam ni dah 3 ya, apa ni, Syaban dah ya. Hari ni dah 3 Syaban. Tapi tak ada masalah ya, kerana Al-Isra wal Mi'raj itu dari segi bila berlakunya itu ada perbincangan, ada khilaf di kalangan ulama. Cuma yang masyhur ya, di kalangan apa ni, masyarakat Islam Nusantara ya, dia berlaku pada bila tuan? Dia berlaku pada 27 Rejab ya. Sebahagian kata tahun yang ke-10 Hijrah, ada yang kata tahun yang ke-11. Tapi kalau secara peribadi ya, saya ataupun Ustaz ya, lebih cenderung untuk mengatakan peristiwa itu berlaku pada tahun yang ke-11 Hijrah. Ke-11 kenabian, bukan hijrah ya, kenabian. Sebab peristiwa itu berlaku di Mekah ya. Jadi mengapa kita sebut dia berlaku pada tahun yang ke-11 selepas Nabi mendapat wahyu? Kerana sebelum daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ya, berlaku 3-4 peristiwa besar pada Nabi. Dan sebagai apa kita panggil satu bentuk hiburan ya, dalam bahasa Arab kita panggil tasliyah ya. Tasliyah ni makna hiburan ya. Ya, apabila seseorang mendapat musibah ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan tasliyah, datangkan hiburan, entertainment kita kata ya, kepada orang itu, termasuklah baginda Nabi. Dan apakah peristiwa-peristiwa tersebut ya, ada 3 peristiwa besar, kemudian kita kata ada 4 peristiwa besar sebelum berlaku Al-Isra wal Mi'raj ya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, apabila kita melihat ayat yang menyebut tentang peristiwa Al-Isra, sebab Quran tak sebut secara detail ataupun secara jelas tentang Mi'raj. Quran hanya sebut Al-Isra saja ya. Kerana apa? Ya, kerana peristiwa Al-Isra ini pun telah menyebabkan sebahagian ya, daripada masyarakat Islam pada masa itu murtad tuan-tuan. Ada yang murtad ya. Kerana peristiwa itu di luar akal sihat manusia. Cuba tuan-tuan bayang, daripada Mekah ya, pergi ke Al-Masjidil Aqsa di Palestin, biasanya dia akan ambil masa sebulan dengan unta. Pasal dulu kalau long distance dengan unta ya. Kalau nak cepat, short distance dengan kuda. Ini memang dia punya, apa kita panggil ya, dia punya kaedah transportation dia, means of transportation dia. Jadi oleh kerana itu, dalam kepala, dalam pemikiran masyarakat Arab ya, mustahil ada seseorang yang boleh pergi ke Masjid Al-Aqsa di Palestin kemudian balik ke Mekah dalam masa satu malam. Impossible tuan-tuan. Itu mission impossible. Ini betul mission impossible tuan-tuan. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang dulu dia fikir ya, dengan melihat means of transportation yang ada pada masa itu. Means of transportation dia apa? Unta. Ya. Dan unta akan ambil masa sebulan. Pergi saja sebulan. Kalau return tuan-tuan, pergi sebulan, balik sebulan, 2 bulan. Tiba-tiba baginda Nabi pergi selepas Isyak, balik sebelum subuh. Impossible tuan-tuan ya. Sebab itu Quran ada surah Al-Isra, tapi Quran tak ada surah Al-Mi'raj. Tak ada tuan-tuan ya. Kerana apa? Kerana cerita Isra pun telah menyebabkan ya, segelintir umat Islam yang tidak kuat iman dia murtad, keluar daripada agama. Itu orang yang mana? Itu orang yang tak kuat iman, keluar dari Islam tuan-tuan. Ini kan pula orang yang apa kita panggil ya, yang baru nak berjinak-jinak ya. Cerita Isra pun dah tak percaya, bagi satu lagi cerita Mi'raj lagi lah tuan-tuan ya, itu cerita dia. Jadi oleh kerana itu cerita Isra Allah detailkan ya, dalam ayat yang pertama, surah yang ke-17 dalam Quran. Kita tahu ada 114 surah ya. Surah yang ke-17,
surah nama dia Al-Isra. Surah ini juga sebahagian ulama tafsir ya, menyebut sebagai surah Bani Israel. Kerana cerita Isra tu satu ayat dia tuan-tuan. Ya, ayat yang pertama. Ayat 2 sampai habis kebanyakannya cerita tentang Bani Israel. Sebab itu surah ini juga dikenali sebagai surah Bani Israel. Kalau tuan-tuan tengok apa terjemahan Quran, sebahagian kata Al-Isra. Sebahagian sebut Bani Israel. Dua betul tuan-tuan. Ya, tak ada masalah. Ya. Okey, jadi oleh kerana ayat ni cerita detail ya, daripada Masjid Haram Mekah. Nanti kalau apa kita tengok ayat dia ya, sampai ke Masjid Al-Aqsa. Ya, perjalanan pada waktu malam yang diperjalankan tu Nabi ya, dijemput oleh Jibril dengan buruk. Ini semua cerita yang kita dah tahu dah. Ya. Cuma yang lebih penting daripada itu ialah pengajaran dia pun. Apa dia? What are the lessons learned? Apa dia? Apa kita panggil pelajaran yang boleh kita belajar? Orang Arab kata apa kita panggil mahia, ya. Mahia apa ni? Durus wa ibar. Apa dia? Pelajaran durus wa ibar dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa itu yang paling penting. Sebab kalau saya tanya tuan-tuan, ya, saya tanya naik apa, semua orang boleh jawab. Dengan siapa, ya? Berapa hari, berapa langit dia naik, ya? Apa yang ditemui, semua kita boleh jawab tuan-tuan. Ya. Sebab benda itu benda yang sudah kita dengar setiap tahun, ya. Yang beza biasanya ialah penceramah beza. Ya, tahun lepas orang lain. Tapi untuk tuan-tuan tahun lepas saya sama juga tuan-tuan. Ya, ini orang lain. Ya, kalau tuan-tuan ingat kita ada masalah bekalan elektrik pada tahun lepas. Tuan-tuan ingat ni. Ya, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Oh, itu cabaran besar tuan-tuan. Itu hari ini dalam sejarah pun ustaz. Tak pernah hari ya, kita kata ni ada sabotaj ke ada apa sebenarnya. Ya, tapi tak ada masalah ya. Sebab apa? Sebab yang penting semua dapat makan tuan-tuan. Itu yang paling penting tuan-tuan. Ya. Semua dapat makan, ya. Okey, tak apa, alhamdulillah. Balik pada kisah tadi, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu, ya, pengajaran itu yang paling penting, ya. Tetapi kita nak kena ingat, sebahagian daripada ayat Quran, dia ada sebab turun dia tuan-tuan. Ya. Kalau kita belajar satu subjek, dia panggil apa kita panggil, ya, sciences, ya, of the Quran. Sciences of the Quran itu maknanya, kalau dalam bahasa Arab kita panggil ulum al-Quran. Ulum al-Quran ini adalah ilmu-ilmu yang berkait dengan al-Quran. Apa ilmu dia? Ilmu bahasa Arab, kita kata ilmu usul fiqah, ilmu tafsir, ya, ilmu apa kita panggil, sebab mengapa ayat itu turun. Ini dia panggil sciences of the Quran. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan memahami Quran itu. Sebab Quran itu kalam Allah, semua orang tahu. Ya. Tetapi sebahagian kalam Allah ni Allah turunkan ada sebabnya. Sebagai contoh kita kata cerita Islam, cerita Isra Mi'raj, dia mesti ada sebab musabab tu kan. Ya, dia tidak tiba-tiba saja Allah turunkan ayat tu dah. Ya, dia mesti ada sebab musabab. Walaupun sebahagian ayat Quran tak ada sebab musabab kerana hanya Allah nak cerita saja. Tetapi sebahagiannya ada, macam kita kata kisah apa kita panggil Ashabul Kahfi macam contoh. Ya. Kerana orang Quraisy ya, dia tanya Nabi soalan. Soalan yang mereka tanya itu datang daripada mana tuan? Datang daripada orang-orang Yahudi. Pasal orang Quraisy tahu kan? Ya. Di sebenarnya tanah Arab, orang yang ada maklumat tentang berita langit ada dua saja. Satu Nasrani, dua Yahudi. Ya. Kalau dia Yahudi, kebanyakannya duduk di satu tempat dipanggil Al-Madinah. Masa itu dipanggil Yasrib. Ya. Jadi orang musyrikin pun pergi jumpa orang Yahudi, ya. Mereka English consultant atau tak? Ya, sebab nak tanya soalan tak tahu. Ya, sebab orang Quraisy dia tak ada kitab. Dia penyembah berhala, musyrik. Jadi mereka pergi ke Madinah. Sebab orang Mekah biasa, sama ada mereka pergi berniaga ke negeri Syam, mereka akan singgah di Madinah, ataupun dalam perjalanan balik mereka singgah di Madinah. Maka mereka tanya soalan kepada consultant. Consultant tu orang Yahudi. Mereka kata, ya, wahai apa ni orang Yahudi, di kampung kami di Mekah ada seorang lelaki, ya, Muhammad bin Abdullah, dia ni mengaku sebagai Nabi, ya. Jadi ada tak cara kami nak pastikan dia ni memang betul-betul Nabi, ya? Itu soalan dia tuan-tuan, ya. Kata orang Yahudi, kalau macam tu kita tanya dia soalan yang datang daripada kitab Taurat, ya. Sebab apa? Sebab berasal kepada kami punya kitab, ya. Nabi yang diutus itu, ya, dia tidak tahu membaca dan menulis. Ini orang Yahudi dah tahu dah tuan. Ya. Orang Yahudi dah tahu, ya. Maknanya Muhammad yang nak diutus ni, dia tak boleh membaca, tak boleh menulis. Daripada keturunan yang baik.
Orang Yahudi satu je dia tak tahu. Apa tuan-tuan? Dia tak tahu Nabi yang akan diutus tu bukan daripada Bani Israel. Yang itu dia tak tahu. Kalau kita tengok dalam Injil, sama tuan-tuan. Cerita Muhammad memang ada. Ya? Cerita dia punya keturunan baik-baik memang ada. Ya? Ciri-ciri dia, cara dia bercakap, ya? Cara dia berinteraksi, ya? Cara dia menasihat, semua disebut secara detail dalam dua kitab yang kita panggil sebagai Taurat tu wal Injil, dua, Taurat dan Injil. Tetapi mereka tak tahu daripada bangsa tuan-tuan. Ya? Maka apa yang berlaku? Mereka pun bagi ya, tiga soalan kepada orang Quraisy tuan-tuan. Apa soalan tuan-tuan? Ya? Soalan yang pertama, ya, tahu tak kamu yang Muhammad kisah, ya, kisah beberapa orang pemuda yang mereka ini ya, ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam gua. Ya, tahu tak cerita tentang mereka? Itu soalan pertama. Yang kedua, tahu tak ya, tentang seorang raja yang menguasai timur dan barat, ya, yang hebat, yang beriman kepada Allah. Itu nombor dua. Nombor tiga, cuba ceritakan kepada kami tentang roh. Tiga soalan yang tanya. Yang pertama, cerita pemuda-pemuda yang tidur tadi. Yang kedua ialah cerita sebut, cerita raja yang beriman, ya, yang menguasai timur dan barat. Yang ketiga ialah cerita tentang roh. Ya. Masih. Tak berani. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun turunkan dua surah tuan-tuan. Dua surah bukan satu, ya. Surah yang pertama Al-Isra, ni yang kita tengah bincang malam. Yang kedua ialah surah Al-Kahfi. Jadi dua surah turun tuan-tuan, ya. Allah jawab dua soalan dalam surah Al-Kahfi, satu lagi soalan dalam surah Al-Isra. Itu cerita, ya. Tetapi Allah ni sifatnya maha pemurah tuan-tuan. Ya, Allah ni maha pemurah. Ya. Maknanya kalau kita minta sikit, Allah bukan bagi sikit, Allah bagi banyak tuan-tuan. Ya. Sebab itu, walaupun ditanya dua soalan, yang pertama tadi, ya, yang dalam surah Al-Kahfi nanti Allah jawab, tanya pasal lelaki-lelaki yang tidur, yang kedua tentang Zulkarnain tadi, yang ada dua soalan. Tetapi Allah jawab empat dalam tu tuan-tuan. Ini kita kata maha pemurahnya Allah. Ya, tanya dua dapat empat juga. Ya, kita minta, kita kata nasi kosong dengan apa kita bagi kari ayam. Ya, tiba-tiba yang datang kari ayam pun datang, acar buah pun datang tuan-tuan. Ya, apa ni, papedok pun datang tuan-tuan. Mana empat, ya. Sebab itu Allah jawab empat. Apa dia? Cerita pemuda pun ada, cerita Zulkarnain pun ada, cerita apa ni, dua adik beradik dapat harta pusaka, seorang beriman, seorang tak beriman, pemilik ladang, ya. Nombor empat, cerita pasal Nabi Musa, Nabi Yusuf bin Nun dan juga Nabi Khidir. Empat benda yang dijawab, sedangkan soalan dua saja. Soalan tentang roh Allah jawab dalam mana? Itu Allah jawab dalam surah Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anil ruh, ya. Mereka tanya kepada kau Muhammad tentang roh. Ya, jadi Allah menjawab tuan-tuan. Ayat itu duduk dalam mana? Dalam surah Al-Isra, surah 17. Itu mukadimah kalau saya boleh sebut. Maknanya Quran sebahagian ayat dia turun kerana ya, jadi respon ya, daripada Allah kepada soalan tadi. Okey, balik pada Isra Mi'raj. Ada mukadimah dia tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan kena ingat pada tahun yang ke-10 ya, kenabian. Nabi dah 10 tahun dapat wahyu. Apa yang berlaku tuan-tuan? Pada bulan Syaban, hujung bulan Syaban, ya, bapa saudara Nabi meninggal dunia. Bapa saudara Nabi itu namanya Abu Talib. Ya. Jadi Abu Talib, ya. Jadi Abu Talib ni tuan-tuan, ya, dia sebenarnya Abu Talib ni bukan nama dia. Ya, Abu Talib ni ialah kunyah dia. Orang Arab biasanya dia ada kunyah tuan-tuan, ya. Dia ada nama, dia ada gelaran dan dia ada kunyah. Macam Rasulullah kita kata. Rasulullah namanya Muhammad, ya. Tetapi kunyah Nabi ialah Abul Qasim. Ya, kerana orang Arab biasanya dia akan nisbah nama dia, ya, ataupun nama anak dia yang sulung kepada dia. Jadi oleh kerana Nabi punya anak sulung lelaki namanya Al-Qasim, maka Nabi dipanggil Abul Qasim. Ya, Abul Qasim. Ya, itu dipanggil kunyah. Ya, maknanya bapa kepada si Qasim. Kalau macam ustaz lah, ya, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga lelaki. Ya, nama dia Aiman.
Jadi orang Arab kalau dia tahu ustaz ada anak lelaki nama Aiman, dia akan panggil ustaz Abu Aiman. Ya. Orang Arab dia macam tu juga. Ya. Macam Sayyidina Ali kata. Sayyidina Ali anak pertama dia dengan apa ni Fatimah ialah Al-Hasan. Jadi sebab itu orang panggil Sayyidina Ali Abul Hasan. Nama dia Ali tapi kunyah dia kunyah. Ya, kaf nun ya tak marbuta kunyah. Kunyah dia siapa? Kunyahnya Abul Hasan. Rasulullah Abul Qasim. Ya, macam tu orang Arab. Kemudian ada satu lagi dia panggil gelaran. Macam Nabi, siapa gelaran Nabi tu? Ya, gelaran Nabi siapa? Ya, gelaran Nabi antaranya Al-Amin. Tapi bukanlah gelaran pertama Nabi, ya. Gelaran Nabi banyak bukan antaranya As-Sadiq yang berkata benar, Al-Masduq yang dibenarkan perkataannya dan Al-Amin. As-Sadiq, Al-Masduq, Al-Amin. Tetapi yang Allah bagi, yang Allah bagi siapa tuan-tuan? Yang Allah bagi Al-Mustafa. Ya, yang Allah bagi kepada Nabi ialah Al-Mustafa. Kalau tak percaya tuan-tuan dengar nasyid Raihan tuan-tuan. Ya, nasyid 25 orang Nabi dan Rasul. Siapa dia? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ya, cuba tuan-tuan tengok sampai habis. Ya. Zakaria, Yahya, Isa wa akhiru khatamul anbiya Muhammad Al-Mustafa. Al-Mustafa kan Rasulullah. Apa makna Al-Mustafa? Al-Mustafa ni maknanya kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil the chosen one, betul. Ustaz dah sebut tahun lepas. Ya, sekarang tuan-tuan nak tengok video dia, video lama. Ya. Video klip yang dibuat oleh siapa? Mahir Zain tuan-tuan, ya. Kalau orang tanya kita, siapakah penyanyi yang paling mahir? Mahir Zain lah tuan-tuan. Itu memang mahir. Ya, itu paling mahir tuan-tuan, ya. Dia pun komposer, boleh buat lagu, boleh buat lirik. Jadi dia buat satu lagu ya dengan kerjasama kawan-kawan dia, ya. Nama lagu tu The Chosen One. Ya. The Chosen One tu salah satu daripada lagu yang dinyanyikan oleh siapa? Yang dinyanyikan didendangkan oleh Mahir Zain tuan-tuan, ya. Mahir Zain ni kalau kita tengok family dia daripada Lubnan tuan-tuan. Sebab tu muka dia muka Arab. Ya, muka Arab, ya. Tak apalah, ya. Yang penting kita kata dia seorang Muslim yang baiklah. Ya. Katanya dia jaga solat, ya. Dia orang yang sangat menjaga solat, alhamdulillah, ya. Dan dia pun menyanyi lagu-lagu yang kita kata membawa kesedaran, ya. Lagu-lagu yang apa kita panggil memberikan maklumat tentang Islam, informasi tentang Islam bagus, ya. Ha, jadi dia ada satu lagu nama dia The Chosen One. Dalam lagu The Chosen One tu lebih kurang 4 minit setengah tuan-tuan dia punya durasi dia. Ya, tuan-tuan boleh tengok YouTube saja lah. Ya, tapi jangan YouTube sekarang pula tuan-tuan, nanti balik rumah lah. Ya, sekarang ni dekat kuliah dulu, ya. Jadi tuan-tuan akan tengok bagaimana elemen-elemen hadis dan sunnah dimasukkan dalam apa ni, dalam apa lagu tu. Menarik tuan-tuan. Terjemahan dalam bahasa Inggeris, ya, The Chosen One itu dalam bahasa Arab ialah Al-Mustafa. Maknanya manusia yang terpilih tuan-tuan, Nabi lah tuan-tuan, intan terpilih Rasulullah. Ya, itu gelaran Nabi, ya. Jadi macam tadilah kita sebut, ya, Rasulullah ni memang orang hebat, ya. Abu Talib itu kunyah dia tuan-tuan, ya. Abu Talib itu kunyah dia, ya. Kerana anak sulung Abu Talib nama dia Talib. Sebab itu dia dipanggil Abu Talib, mana kunyah dia. Abu Talib memang sayang sungguh ke Nabi tuan-tuan, ya. Oleh kerana dia sayang sangat ke Nabi, ya, maka apa saja tuhmahan, tuduhan, ya, orang musyrikin kepada Nabi, dia akan pertahankan Nabi. Dia pertahankan Nabi tuan-tuan, ya. Jadi orang yang mempertahankan Nabi ni yang merupakan Datuk Bandar Mekah pada masa itu, ya, Datuk Bandar ataupun Gubernur Mekah, ya, dia meninggal pada hujung bulan Syaban, meninggal dia. Bila dia meninggal tuan-tuan, apa jadi pada Nabi? Nabi kehilangan orang yang mempertahankan Nabi dari segi politik tuan-tuan. Jadi Nabi pada masa itu tentangan terhadap Nabi dah mulai hebat. Ya, tentangan terhadap Nabi dah mulai hebat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang yang bagi apa kita panggil, ya, bagi perlindungan pada Nabi lah tak ada. Meninggal lah. Bila Abu Talib meninggal, orang lain ganti. Ya. Yang ganti itu pula, siapa tuan-tuan? Orang yang paling memusuhi Islam. Antara Abu Jahal tuan-tuan. Ya. Kemudian masuk bulan Ramadan tahun yang ke-10 Hijrah juga, ya, meninggal seorang lagi tuan-tuan masih. Yang meninggal ni pula kita kata isteri Nabi tuan-tuan, ya, Khadijah. Jadi bila Khadijah meninggal tuan-tuan tahulah, ya, dahlah Abu Talib meninggal, Khadijah pula meninggal tuan-tuan, ya. Ini kita kata ibarat apa kita panggil, ya, ibarat burung kepatahan sayap tuan-tuan. Ya, itu Ustaz ambil daripada sini kata lagu Zaitun Sami'un tuan-tuan. Ya. Ya. Seperti burung kepatahan sayap. Sebanyak tuan-tuan pun mesti hampat lagu tu. Ya. Memang betul tuan-tuan. Sebab
Isteri ni tuan-tuan, ibarat sayap kanan ataupun sayap kiri pada suami. Meninggal sahijah, Allahuakbar, tuan-tuan boleh bayang. Ya. Jadi, dahlah bapa saudara meninggal. Ya. Kemudian, isteri pula meninggal. Kata Syekh Mubarak Furi dalam kitab ni Al-Hikmul Maktum, masa dua-dua meninggal ni tuan, tiga hari je. Ujung Syahban meninggal, siapa tadi? Abu Talib. Ya. Masuk ke Ramadan, meninggal pula Khadijah. Cuba tuan-tuan bayang. Ya. Khadijah selama ni support Nabi financially daripada segi kewangan tuan-tuan. Sebab Khadijah bukan perempuan paling kaya. Bukan perempuan paling kaya. Peniaga paling kaya di Mekah. Cuba tuan-tuan bayang. Ya. Khadijah ni tuan-tuan, orang yang import apa tuan-tuan, kain kapas daripada, kain kapas kalau Mekah, Mekah ada tak? Ladang kapas ada tak tuan-tuan? Tuan-tuan biasa pergi dengan Andalusia, Keraihan, ada tak pergi ladang kapas kat Mekah? Tak ada tuan-tuan. Ya. Jangan mengarut tuan-tuan, tak ada ladang kapas kat Mekah. Ya. Okey. Ladang kapas tu terletak kat mana? Tuan-tuan kata kalau dah Mekah dah, mesti Madinah Ustaz, ya? Jangan mengaruh tuan-tuan, ya? Di Madinah tidak ada ladang kapas. Ladang kurma ada tuan-tuan, ladang kapas tak ada. Maknanya orang Mekah, kalau kita tengok sebenarnya tanah haram ni, ya? Agak-agak kalau dia nak buat apa ni, apa kita panggil bisnes kain, bisnes pakaian tuan-tuan, ya? Daripada mana datang kapas tuan-tuan? Kain kapas datang dari mana? Cuba tuan-tuan beritahu. Ya, daripada mana? Syria. Syria ada kapas tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak? Kapas ni hidup, dia kena ada air yang banyak tuan-tuan. Ya? Sebab tu, antara negara pengeluar kapas yang nombor satu kat dunia, mana tuan-tuan? Kat mana? Egypt tuan-tuan. Egyptian content. Tuan-tuan tahu tak sebab apa? Egypt boleh jadi pengeluar kapas yang besar. Sebab dia ada sungai Nil tuan-tuan. Ya? Dia ada sungai Nil. Ya? Dalam hadisnya, Nabi sebut lima sungai syurga tuan-tuan. Ada lima sungai syurga. Dia panggil min anharil jannah. Ya, min anhar al-jannah. Daripada sungai-sungai syurga ada lima tuan-tuan. Ya. Sungai syurga yang pertama ialah sungai Nil yang berada di Mesir. Sungai syurga yang kedua, dua-dua berada di Iraq tuan-tuan. Yang pertama dia panggil Euphrates. Yang kedua dia panggil Tigris. Ya. Sebab itu Iraq tamadun dia besar. Tamadun Mesopotamia tuan-tuan. Ya. Dulu ada satu negara dipanggil Babylon. Quran sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Cerita tentang Harun dan Marut di Babil, ya, di sebuah negara, sebuah empire namanya Babylon. Babylon memang terkenal tuan. Pertanian dia hebat, ya. Dia punya apa kita panggil benahan-benahan dia hebat. Antara yang paling hebat di Babylon ialah the Hanging Garden of Babylon tuan, ya, yang dibina oleh Nabuchadnezzar. Ini seorang raja besar tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Kalau macam Mesir itu kita kata Firaun lah, ya. Jadi maksudnya negara mana tuan? Negara Iraq. Dan ada dua lagi sungai di Uzbekistan, ya. Dia panggil sebagai Saihun dan Jaihun, ataupun sekarang ni orang Uzbek panggil Sir Daria dan Amur Daria. Daria tu maknanya sungai. Sir Daria belah tak, dia panggil the Secret River, ya. Sebelah bawah dia panggil Amur Daria. Ini dua sungai. Campur dengan Iraq dua dan empat. Campur dengan sungai ni lima. Ini disebut juga dalam hadis Nabi. Ya, lima sungai. Jadi oleh kerana orang Mekah, ya, dia buat apa kita panggil, ya, dia buat apa ni, pakaian, ya, pakaian siap daripada kain kapas. Maka agak-agaknya daripada mana kain kapas datang tuan-tuan? Yang kita kata dari segi transportationnya tak adalah mahal sangat. Sebab kalau Egypt tu jauh tuan-tuan. Ya. Dan datang tu nak kena lalu Laut Merah. Ya. Agak-agaknya daripada mana datang tuan-tuan? Ya. Datang daripada Iraq tuan-tuan. Ya, datang daripada Iraq. Ya. Ha. Jadi bila dia datang daripada Iraq tuan-tuan, maka kita nak sebut, ya, bahawasanya yang import kain tu, ya, kapas, kain kapas daripada Iraq, siapa tuan-tuan? Khadijah tuan-tuan, ya. Cuba tuan-tuan bayang, Khadijah pengimport paling besar tuan-tuan, ya. Bila Khadijah import paling besar, maka apa yang berlaku tuan-tuan? Yang berlaku ialah apa tuan-tuan, ya? Mana dia punya apa tuan-tuan? Nak bersoalan macam mana? Ni ke? Ok, alhamdulillah, ya. Nampak tu tak? Nak kena tutup lampu lah tu. Tutup. Ya. Ok, biar nampak sikit lah, ya. Ni tak boleh ajar memang besar ni. Tak boleh lagi. Ok, ha, tutup lampu. Kita dah tengok dah ni tahun lepas tuan-tuan, ya. Tapi Ustaz Yakin tuan-tuan dah lupa ni, ya. Sebab Melayu kan pun dah lupa tuan-tuan. Ya.
Arab belanja pakai rubel. Okey, ni cerita dia. Okey, kita baca ayat ni sikit ya. Nanti kita sambung cerita kain kapas ni ya. Inilah ayat yang kita selalu semua apa ni jumpa dan tuan-tuan sebagainya pun hafal. Auzubillah minasyaitanirrajim. Subhanallah. Mengapa Allah sebut tasbih? Kerana memang sesuatu yang besar, event yang besar ya, memang macam kita kan bila kita tengok keindahan, tuan-tuan pergi Bosnia macam tu. Tuan-tuan pergi Bosnia dengan sungai dia, dengan dia punya keindahan. Apa kita sebut? Subhanallah. Ya, kita sebut subhanallah azim, warahmatullahi azim, subhanallah ya. Sebab itu cerita tentang Allah perjalankan baginda Nabi, Allah semulakan dengan subhanallah, maha suci Allah. Siapa Allah itu ya? Allah yang telah asra, yang telah memperjalankan. Apa makna memperjalankan? Maknanya bukan Nabi Muhammad yang nak pergi kan, tetapi Nabi dijemput. Cuba tuan-tuan bayang ya? Nabi dimuliakan, dijemput kerana berlaku peristiwa tadi. Bapa saudara baru meninggal ya, apa ni apa dia balik, isteri yang baru meninggal dan Nabi punya dakwah ditolak tuan. Di mana ditolak? Nabi dibaling dengan batu. Kita tengok nanti dia lagi tolak ya. Sebab itu Allah datang membawa hiburan kepada baginda ya. Allah datangkan buruk dengan siapa tuan? Dengan Jibril ya. Maknanya bukan buruk je tuan, datang dengan tua guide dia tuan. Siapa tua guide dia? Jibril alaihissalam. Sebab Nabi tak pernah pergi langit. Kalau Nabi pergi langit seorang-seorang, memang Nabi tak tahu tuan-tuan, sesat sila-sila. Sebab itu Jibril datang bagi tahu Nabi, ni langit pertama, ni langit kedua, sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa ya. Bila berlaku peristiwa ni, lain-lain pada sebelah malam. Boleh tak Allah nak buat pada sebelah siang? Boleh tuan-tuan. Tetapi kalau belah siang ya, orang nampak, oh tu Muhammad tu naik ya. Ha, jadi tak ada masalah kan ya. Tapi bila belah malam orang tidur ya. Bila orang tidur, berlaku peristiwa tu, maka orang diberitahu, sebahagian tak percaya tuan-tuan. Daripada mana? Minal Masjidil Haram, kita dah tahu dah. Masjid Haram ada dua tuan-tuan. Dalam dunia sekarang ni, Masjid Haram ada dua ya. Masjid Haram Makki di Mekah, Masjid Haram Madani di Madinah. Sebab itu kita panggil apa ni, Saudi ni Haramain ya, dua tanah haram, Haram Mekah dengan Haram Madani, Haram Madinah tuan-tuan. Tetapi peristiwa ini berlaku sebelum hijrah. Maknanya Masjid Haram Madinah dah ada belum? Belum ada ya. Sebab itu bila disebut Al-Masjidil Haram, maksudnya di sini Masjid Haram Nur kat Mekah tu. Kemana mereka pergi? Ilal Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa maknanya masjid yang paling jauh. Sebab dalam Sahih Muslim disebut ya, bagaimana suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari dia datang jumpa dengan baginda Nabi, dia kata Rasulullah ya, rumah ibadah pertama yang dibina atas muka bumi ni apa dia? Nabi kata Kaabah ya. Maka Nabi kata Kaabah tuan-tuan ya. Kaabah tu yang kita solat menghadap ke dia tuan-tuan ya. Kalau saya bertanya kepada tuan-tuan, siapa yang bina Kaabah tuan-tuan? Siapa bina Kaabah? Nabi mana? Ya, tuan-tuan kata Nabi Ibrahim. Jawapannya betul tapi salah tuan-tuan. Jawapannya betul tapi salah. Kerana apa? Kerana Nabi Ibrahim hanya bina semula. Kerana dalam apa ayat 127 dalam surah Al-Baqarah ya, surah 2 ayat 127 Allah sebut auzubillahi minasyaitonirrajim wa iz yarfa'u ibrahimul qawaida minal bait ila akhir ayat. Allah kata wa iz, dan ingatlah ya, ketika mana yarfa'u Ibrahim, ketika mana Nabi Ibrahim mengangkat. Allah tak kata membina kan, kerana memang betul yang bina apa ni Kaabah kali pertama bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bina semula bersama dengan Ismail. Apa yang dibina? Kaabah betul. Setelah berlakunya banjir besar. Banjir besar berlaku zaman Nabi siapa tuan-tuan? Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim mana dulu? Nuh dulu ke Ibrahim? Nabi Nuh lah. Itu balik kepada Raihan tadi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Ibrahim nombor 6. Ya. Nabi Nuh, Nabi Nuh nombor 3 tuan-tuan. Beristilah berlaku banjir dulu. Maknanya sebelum banjir, Kaabah sudah ada. Agaknya siapa bina Kaabah? Nabi Adam, tuan-tuan. Nabi Adam. Kerana dicatatkan, Nabi pertama yang tawaf di Kaabah, Nabi Adam AS. Kalau kan Nabi Ibrahim yang bina, Nabi Adam tawaf ke mana, tuan-tuan? Ya, nah, jadi, mesti tawaf di Kaabah juga. Sebab itu Nabi Adam yang bina. Ya. Ditolong, dibantu oleh anaknya, Nabi Syis. Nabi Adam, anak dia semua kembar, tuan-tuan. Itu Ibnu Katsir sebut dalam kitab Qasasul Anbiya. Tetapi ada anak yang tak kembar, nama anak tu Syis. Nabi Syis adalah nabi, dia bukan rasul, dia nabi ya. Dialah bantu Nabi Adam bina apa kita panggil Kaabah di Mekah.
Dan 40 tahun selepas itu, kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, dibina pula Al-Masjidil Aqsa. Maknanya dua-dua Nabi Adam bina tadi. Ya. Tetapi orang Yahudi, dia kata Masjid Aqsa itu siapa bina tadi? Dia kata Nabi, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman memang bina Kaabah, memang bina Masjid Aqsa, betul. Tetapi setelah daripada berlaku banjir Nabi Nuh, maknanya banjir Nabi Nuh ni tuan-tuan, pendapat yang paling kuat lah dia kata, ya, banjir itu berlaku di seluruh dunia. Ya, bila banjir itu berlaku di seluruh dunia, Kaabah beruntuh, Masjid Aqsa beruntuh. Ya. Sebab itu Kaabah diperintah oleh Allah kepada Ibrahim dan Ismail dalam ayat 127 tadi, untuk apa tuan-tuan? Untuk bina semula. Allah perintah Nabi Daud bina semula apa? Masjid Aqsa. Tetapi kerana Nabi Daud meninggal sebelum, ya, wafat sebelum siap Al-Masjidil Aqsa, maka Nabi Sulaiman lah yang sambung. Ya, itulah cerita. Kan? Kawasan ni memang berkat. Sebab Allah kata allazi barakna hawlahu. Cuba tuan-tuan tengok ayat ni. Ya. Quran kata Masjid Aqsa, ya, allazi yang barakna hawlahu, yang kami berkati sekitar. Hawlahu tu mana sekitar? Tuan-tuan, Allah tak kata Masjid Aqsa yang berkat. Allah kata Masjid Aqsa yang kami berkati sekitar. Ya. Ini macam mana ni tuan-tuan? Ya. Ini memang gaya bahasa. Bahasa orang Arab memang macam ni. Sebab itu kaedah dalam bahasa Arab, ya. Kalau tempat tu berkat, ya, idza kana ma haulahu, ya, mubarakun, fal makan, ya, ya, kita kata makan tempat tersebut, ya, apa kita panggil, ya, memang mudhafah, ya, al barakatu, ya, keberkatan pada tempat tu mudhafah, maknanya ditambah-tambah begitu kan. Kalau sekitar pun dah berkat, tempat tu tak payah tanya begitu kan. Ya. Macam kita kata, Allah kata kepada Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa, ya, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu berdua dekat pokok ni. Makan boleh tak tuan? Dekat pun tak boleh, makan lagi tak boleh. Ada orang kata yang tak boleh pergi dekat je, Ustaz, dia kata. Makan boleh, siapa kata tuan? Ya. Jadi maksudnya kalau pergi dekat pun tak boleh, makan lagi tak boleh. Itu memang kaedah bahasa Arab macam tu. Jadi sekitarnya pun berkat tuan-tuan. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Muhammad sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Yang cantiknya hujung ayat ni, sebab Allah kata innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, huwa, dia, as-sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Sebab ayat ni ada asbab nuzul dia, ada sebab nuzul. Kerana Nabi berdoa kepada Allah, ya. Contoh bayangkan Ustaz sebut apa ni, bapa saudara meninggal, isteri meninggal, ya. Kemudian apa lagi yang meninggal, apa lagi yang dihadapi oleh Nabi? Dakwah Nabi di Mekah ditolak. Dakwah Nabi di mana lagi ditolak tu kan? Dakwah Nabi di Taif pun ditolak. Sebab itu Nabi angkat tangan munajat, ya. Dan munajat Nabi itu Allah maha mendengar. Sebab itu Allah ni, ya, innahu sami'ud du'a. Sesungguhnya Allah ni maha mendengar doa. Ya. Seperti mana Nabi Zakaria doa, Allah maha dengar. Kemudian al-basir, Allah maha melihat. Sebab itulah Allah jawab tu kan, ya. Sebab itulah Allah hantar, apa kita panggil, Allah hantar Nabi untuk ke Masjid Aqsa, kemudian bawa Nabi pergi ke langit. Jadi Isra Mi'raj ada dua bahagian. Yang pertama dipanggil Isra, perjalanan Nabi pada malam hari naik buruk dari Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj pula perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ada tak cerita buruk tu kan? Tak ada kan? Sebab tu Ustaz kena dengar dalam radio kan? Ada orang bagi tahu. Dia kata dia. Jangan. Oh, sila kan? Ya. Foto. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا